Diulang guys, ini adalah video tag kedua karena tadi sudah tag video terus pas edit ternyata recordnya nggak bener ya, nggak jalan, mentok, nggak muter. Oke lah teman-teman, jadi di video kali ini kita akan review gameplay dari game yang sudah saya informasikan kemarin, yaitu game As Per Chain, dimana game itu adalah game NFT yang akan rilis dalam waktu dekat. Dan gamenya ini bener-bener keren banget loh guys ya. Ini tolong ya developer gamenya ya, mau endorse WhatsApp dong ya. Ini saya informasikan gratis nih, mau rilis nih ya. Biasanya ada WhatsApp kalau mau rilis-rilis itu ya. Oke lah, nggak apa-apa, tapi ini kita akan langsung aja ke gamenya. Oke teman-teman, jadi buat teman-teman semua yang udah download kemarin, yang belum download silahkan download, linknya ada di komentar dan di deskripsi. Teman-teman akan masuk ke blog dan teman-teman klik aja gambarnya atau tulisannya, nanti teman-teman langsung diarahkan ke websitenya dan langsung download aja gamenya. Setelah download silakan diinstal, setelah install akan muncul layar seperti ini kalau di PC ya. Terus teman-teman di sini ada tulisan launch ya, tulisan launch. Ini udah muncul belum ke layar? Kalau belum ini dia layar ya. Nah ini ya tulisan launch sebelah kiri bawah. Ini akan tulisannya akan download game gitu ya. Nanti silakan download gamenya, ini memakan waktu 10 sampai 30 menit tergantung kecepatan internet dan kita, karena kita sudah download jadi langsung aja launch. Dan kita akan menunggu sesaat teman-teman sampai gamenya muncul. Oke, udah ada suara burung-burung berkicau. Lihat teman-teman halaman depannya aja kayak gini. Ini udah ini keren banget buat saya ya, teman-teman pemain RPG dari sejak dulu dari PS1. PS1 itu saya main game PS1 itu mungkin pas SMP. Saya udah punya PS1 sendiri, jadi SD itu sekitar tahun 98, 2000 lah ya, tahun 2000-an lah ya. Itu ya teman-teman. Oke, langsung aja. Ini di sini ada yang belum lahir apa? Oke, teman-teman, langsung aja di sini. Kita masuk, kemarin kita udah daftar dan kemarin ada yang nanya, "Bang, cara daftarnya gimana?" Daftarnya yang biasa aja, langsung create account, teman-teman masukkan alamat emailnya dan passwordnya dan username-nya, segala macam kebutuhannya. Oke, kita akan masukkan passwordnya. Saya lupa passwordnya nih. Oke, semoga nggak lupa. Oke, welcome back, segala bisa start game teman-teman. Oke, di sini bisa milih NFT karakter untuk yang punya NFT dan di sini pilih select karakter untuk yang free game ya, kita free game aja ya karena ini juga belum rilis teman-teman. Bisa dibaca di sebelah kiri atas, "This game is still work in progress and I subject to change." Dan selamat datang As Per Chain gameplay dari Koinspirasi Digital. Ini juga bakal tanya di segala bisa sih. Oke, teman-teman, jadi ini dia. Wow. Ini RPG. Dengerin musiknya. Benar-benar ini game yang aku suka banget, guys. Dan ini NFT gila. Ini teringat kayak dulu di Suikoden. Final Fantasy, Breath of Fire, Legend of Mana. Wah, banyak lah ya game-game PS1. Jadi pengen main game PS1. Oke guys, jadi langsung aja kita kelilingi kotanya teman-teman. Di sini ada para pedagang nih ceritanya ya. Di sini untuk jalannya teman-teman menggunakan klik kanan. Terus ditekan, terus ya kita seret aja kayak gini atau tinggal diklik kayak gini, klik kayak gitu. Dan ini kita juga bisa ngobrol sama orang-orang yang ada di sini, tekan huruf F di sini, halo doang. Di sini ada quest dan selesai ya, ini nggak ada questnya, jadi kita cari yang ada questnya. Nah sebenarnya aku kemarin udah ada questnya, Monster Isu sama Londa Restorative Premier, cuman nanti suruh ngomong sama si Fob sama si Lois nih. Di mana si Lois? Ini ya serunya kayak gini ya, kita harus nyari orang yang namanya Lois sama si
Rov. Tapi di sini teman-teman, nah di sini ini untuk kita akan coba ya. Di sini ini untuk arena teman-teman. Kita bisa masuk ke arena kayak gini ya. Nah, kita bisa masuk ke arena tapi karena ini belum mulai dan ini ada rewardnya 500 gems, 150 experience dan ini batu ya. Batu ini bukan batu, ini apa nih namanya? Enggak bisa dia ya, karena belum mulai. Apa tokennya ya, tokennya. Oke. Okay. Langsung aja kita chat. Oke, okay, enggak ada yang terjadi. Jadi kita akan kesini juga, kita akan keliling, ya. Kita akan keliling dulu ke kiri. Di sini juga ada tempat ini VVV ya. Jadi buat kita bertarung antar player online ya teman-teman. Wah ini keren banget. Di sebelah kirinya nih nggak ada apa-apa, sebelah kanannya juga nggak ada apa-apa. Jadi kita akan balik ke sana lewat sini ya. Confirm. Nah, jadi di sini nanti teman-teman cari nama saya Sagala Bisa. Kita bisa berkelahi di sini teman-teman. Kita bisa tempur multiplayer di sini ya, dan kita keluar dan akan diarahkan kembali ke depan. Di sini kenapa? Karena ini gamenya belum selesai, jadi masih di develop. Oke, sekali lagi developernya as per gameplay ya, apa tolong ya bayar saya ya. Ini nggak di endorse ya, orang-orang pasti di endorse ini biasanya pas mau rilis itu, biasanya game itu kalau mau rilis itu endorse biasanya ya teman-teman. Oke, dan di sini ada misi pertama ya, di sini nih masuk ke sini ini ada misi pertama yaitu Monster Isu dan Lois Resort. Cuman kita nggak tahu si Loisnya itu ada di mana. Ini juga ada pedagang. Coba kita tanya ini apakah dia Lois. Ini cantik ya. Ini buat beli-beli kita di sini ya. Sweet tonic, sweeter tonic, sweeter tonic ya. Ini buat apa? Teman-teman silakan dibaca-baca. Ini biasa banyak banget. Ini sebenarnya nanti bisa dikumpulin juga buat dijual ke orang-orang. Nanti ini bisa dapat juga di drop biasanya ya, game-game kayak gini. Dan teman-teman di sini juga kelewat nih, di sini buat bikin atau mahat apa nih namanya? Senjata ya. Jadi senjata di sini. Geovaldi, ada misi Geovaldi? Nggak ada ya. Oke, kita tanya Geovaldi, kita mau upgrade. Mau upgrade apa? Senjata nih. Oke, kita upgrade berapa biayanya? Ada biayanya nggak? 2000 gold nggak ada, Paldi. 2000 gold nggak ada, aku nggak ada 2000 gold. Ini berapa? 250 gold nggak ada, aku nyari duit dulu ya, dadah. Oke, okay, guys, aku nggak ada duitnya, jadi kita akan keluar arena buat nyari duit dulu untuk melawan. Nah, coba kemarin aku dapat batu, harganya berapa ya? Kita coba ini dulu ya, jual dulu ya. Kita mau coba jual dulu harga batu yang kemarin kita dapetin. Ya 20 gram doang dong. Oh ini 60 gram tapi ini 20 gram. Oke nggak apa-apa. Kita langsung aja keluar ya guys. Lupa aku keluarnya kemana. Ke sini ya. Di sini untuk keluar dari townnya ini. Dan nanti di sana ada monster-monster yang bisa kita hantam teman-teman. Dan inilah gameplay as per chain. Oke teman-teman di sini. Waduh, ya di sini kita akan coba jalan-jalan dulu atau langsung ada musuh. Ada musuh di sana. Tapi aku coba nggak bisa ke sana. Ayo sini. Sini kau kalau berani. Sini kau berani. What the? Enggak meninggal coy. Oke, berarti teman-teman, suaranya kegedean ini game. Woi, suaranya kegedean ini game. Suaranya kegedean banget anjir. Oke, teman-teman, kita akan coba dulu ini ininya juga 4 lagi. Sini sini kau, sini kau. Ya, enggak kena dong, konyol sekali. Ah mampus, dapat nggak? Ya nggak ada apa-apanya guys kalau itu guys. Oke. Ma, ma, darahku, 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 darahku. Tar guys, darahnya dulu nih, darahnya nih biar nggak meninggal nih guys. Itu agak jago tuh.
jangan ngabisin potion, jadi kita harus istirahat biar namanya darahnya nambah 1 1 1 1 1 tuh ya 70. Ya sini yuk. Dia malah kabur. Oh dia nge-lag. Dia nge-lag bentar teman-teman. Ya nggak kena konyol. Mampus. Gila, serem 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 serem. Ya konyol sekali. Mampus. Dapat enggak? Enggak dapat apa-apa, coy. Coy, coy, coy. Mampus. Santai, coy, santai. Kita masih newbie. Oke, level up. Nice. Dapat enggak? Enggak dapat apa-apa dong. Kita cek itemnya. Wih, dapat dong banyak, boy. Bison Skull, Crypto Horn. Wah banyak guys. Oke nanti kita akan coba cek jual ya harganya berapa. Oke. Kita akan. Oh ini dia mau kabur. Apa kamu ah? Enggak ya dapat Amber Shard. Oke kita mulai lagi perjalanan kita teman-teman. Ke bawah sini ada apa? Ya kan belum ada apa-apa. Atau salah jalan kita? Oh ya salah jalan kita guys. Jadi kita, wah ini enak banget buat live nih guys. Ayolah, tolonglah rilis ya. Dan tolonglah jangan susah-susah. Oke, ini dia. Apa? Oh, error nih guys. Fine wood, apa tuh fine wood? Kita dapat fine wood, teman-teman. Story like wood. Fine, oke. Kita akan cek nanti harga-harganya. Dan item-item ini bisa diperjualbelikan ya teman-teman nantinya. Yang rare-rare biasanya yang ada harganya. Kita sambil jalan-jalan nyari sesuatu yang bisa kita dapatkan. Wah ini jauh sekali nih kita udah jalan ya. Cuma sayangnya kameranya kayak gini tuh, semua ya nggak bisa muter ya. Oke, kita langsung nyebrang aja teman-teman. Saya nggak tahu mau kemana. Mau bunuh diri kah? Oh, nggak bisa. Nggak boleh bunuh diri guys. Haram. Dosa, dosa. Oke. Ada musuh lagi. Nice. Jauh banget ada musuhnya. Ini mah yang gampang ya musuhnya. Oke. What the? Bentar teman-teman, aku belum pulih. Wah anjing kabur dia, cok. Santai teman-teman, kita pulihkan dulu darahnya ya, healthnya. Karena ini 3 lagi, ini belinya juga mahal kan tadi 100 ya kalau nggak salah. Nanti kita akan cek harganya. Mana tadi? Anjir nggak kena dong. Oke, Kratos Horn, dapat Kratos Horn. Tapi darah kita sekarat, teman-teman. Waduh! Udah mau darah sekarat, tiba-tiba nggak kelihatan itu ada monster. Bentar, guys. Isi darah dulu, santuy, santuy, santuy. Bentar dulu dong, jangan dikejar dong. Wah, ini curang nih, dikejar nih, guys. Curang nih, dikejar nih. Bentar, bentar. Ini mati nih, kalau segini mati. Kita lawan, ini mati. Bentar ya, guys. Ini strategi newbie, ya. Karena belum ada apa-apa. Gak kena dong. Oke, nice. Nice. Teman-teman. Kita sambil jalan, ya kan. Sambil isi darah. Santai. Wis, aku kira itu monster. Ternyata dedaunan, teman-teman. Siapa tahu di sini ada sesuatu. Yang bisa diambil gitu. Ah, apa tuh? Wow, langsung diserang dong. Bentar, darahku, darahku. Mana? Ayo sini kalau berani. 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 Ma! Sini kalau berani, sini. Sini kalau berani. Sini kalau berani. Sini kalau berani. Es. Oes. Dapat semua, mundur semua mereka.
mundur mereka itu, kalau sekali pukul aja mundur mereka itu, pengecut emang ya. Biarin kita lawan rajanya ini, banyak ya hadiahnya. Ya, ini banyak nih hadiahnya, tapi darahku harus diisi dulu. Tapi dia masih jauh, jadi santai aja dulu. Santai dulu, teman-teman. Santai, habis 50 kita langsung serang. Sayang banget ya, irit-irit ya. Nanti belum ada duitnya soalnya buat dapetin senjata atau apa, poisonnya. Oke, 47, 48, 49, 50. 51 udah oke nih. Nice, Bison School doang. Ini mah berarti yang lemah ya. Aku kira itu yang GG tadi. Mana tadi yang kabur? Ada yang kabur tadi satu. Mana ada yang kabur tadi satu ke sini? Gak ada yang kabur ke sini. Ah, kau kabur tadi ya. Sama ada yang kabur di sebelah sini juga satu. Setelah itu kita lanjutkan perjalanan, teman-teman, dan nanti kita akan tahu arahnya akan kemana. Woi, ah mending gue. Oke, nggak apa-apa, waktunya respawn dan kita akan cek. Berarti enakan pakai panah, guys, orangnya ya, guys, daripada pakai ini. Kan jarak deket, kalau panah jarak jauh tuh enak pakai panah berarti, guys. Jangan pakai pedang nanti kalau teman-teman main ya. Susah, deket-deket. Oke, kita akan coba cek harganya, teman-teman. 500. Fine good, 500 gold, 140 gold, 60 gold murah, 30 gold murah, 50 gold. Oh, oke, lumayan lah ya. Ini buat ini kita jual aja ya. Ini ada 10, jadi dapat 1000 nih ya, dapat 1000. Kita coba dapat 1000. Dapat, oh. Kenapa satu jualnya? Woi, gak bisa dijual lagi. Udah nol. Ya Allah, harganya 10, dikira harganya 100, kocak. Oh, itu totalnya yang bawah. Ini 140, 60. Ya, tahu gitu. Oke, coba kita beli. Ini namanya Sweet Tonic tuh buat apa sih? Kalau small your health, ini 25 gram. Aku beli 100 ya, 4 berarti. Oke. Oke, jadi yang tadi batunya ditukerin sama health biar nanti kita bisa farming lagi. Oke, teman-teman, itu aja gameplay Expert Chain, teman-teman. Buat yang mau download gamenya ada di deskripsi dan di komentar, akan diarahkan ke blog. Teman-teman langsung klik aja gambar di blognya ya, atau klik download di sini ya. Langsung, teman-teman, semoga bermanfaat. Sampai jumpa lagi di next video.